Peggy, hi, assalamualaikum. Hari ni kena review jenis-jenis rantai tangan fashion. Okay, so untuk item yang pertama, wow, ikan ada design shawless, design yang terhangat di pasaran, iaitu kita ada datang dengan dua color. Untuk design ni kakak, dia sangat-sangat safety, iaitu dia ada lagi label dua lock lah. Okay, ini adalah bahagian hadapan, manakala bahagian belakang ni datang dengan full gold. Sangat-sangat best, tak sekedua color boleh request dengan kami, nak celup full gold, tiada masalah. Manakala untuk item yang kedua, ikan ada design yang unik. Tapi yang ni cantik lagi. Kalau untuk yang ni pun sama juga, dia ada lagi safety chain, okay, dan juga dua lock di rantai tangan ni. Untuk yang ni pun datang dengan dua color. Cuma beza dia, kalau yang ini dia datang dengan sedikit kerawang, okay. Bahagian hadapan dua color, manakala bahagian belakang dia datang dengan full gold macam ni, okay. Sangat-sangat cantik, sangat-sangat unik, especially siapa yang nak tambah collection. Design yang unik je ni. Design yang agak sedikit tebal, iaitu kita ada rantai tangan tenggiling ataupun dikenali sebagai honeycomb. Untuk design ni, dia pun unik juga sebabnya bahagian hadapan dia datang dengan dua color. Bahagian belakang dia datang dengan full gold. Design ni dia punya special, iaitu dia punya double lock, nampak? Dia punya lock tu lain pada yang lain. Akak masuk sini and then dia ada lagi lock di kiri dan juga kanan. Okay, so dia punya tak akan jadi bengkel macam ni. Bila pakai, automatic jadi bengkel. Yang ni design ni agak tahan lasak. Nak pakai harian, sangat-sangat digalak-galakkan. Dan yang terakhir sekali, Ika ada rantai tangan meluk, iaitu design semi padu. Design ni pun dia datang dengan cangkuk petak, ada lagi dua kunci, iaitu ada lagi safety chain. Bahagian hadapan dia ada ada corak bunga. Okay, manakala bahagian belakang dia datang dengan full gold. Okay, sangat-sangat cantik, especially siapa yang nak dengan design fashion yang Ikan review, boleh terus direct datang ke kedai Emas Zakar Insan, ataupun kalau tak ada masa, boleh terus direct DM dan inform kami. Okay, so bye-bye.